Kapolres Metro Jakarta Selatan melaksanakan apel kampanye protokol kesehatan dan pembagian masker serentak jajaran Polres Metro Jakarta Selatan yang dipimpin langsung oleh Kombespol Budi Sartono. 50.000 masker dibagikan kepada Lurah Jakarta Selatan untuk diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, masyarakat harus mematuhi 4M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi keramaian. Dalam mendukung kampanye ini, strategi yang diikuti ialah aturan dari pemerintah. Jika diterapkannya PSBB, maka akan dilakukan penertiban dengan membubarkan jika masih ada kerumunan. Kampanye diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama dengan 3 pilar, polisi, TNI, dan aparat pemerintah. Ya, yang pasti hari ini pertama kali kita membagikan masker dulu, ini serentak ya seluruh Indonesia. Tadi sudah dibagikan 50.000, tadi salah saya, bukan 50.000 masker kita bagikan ke seluruh wilayah Jakarta Selatan, kita bagi ke lurah-lurah ini 50.000 masker. Yang pasti sekarang strategi yang pertama adalah tetap, yaitu adalah penertiban disiplin masyarakat. Tapi tetap, karena nanti kita mengikuti dari petunjuk dari pemerintah, dari gubernur, seperti apa, kalau memang PSBB dilaksanakan, ya berarti tetap kita penertiban. Pembubaran, jika memang ada kerumunan, kita bubarkan. Dan tempat-tempat yang restoran, jika memang mereka masih makan di tempat, ya kita bubarkan. Seperti itu. Dari Jakarta, Nadia dan Ari, Tribrata TV. Salam, Tribrata.